On Wednesday, 28 November 2018, dozens of students from the Faculty of Morals and Humanity, State Islamic University of Syarif Hidayatullah Jakarta, conducted a study visit to the Al-Hidayah Mosque, the mosque of the Ahmadiyya Muslim community in Kebayoran, South Jakarta. The visit was a field study for the Introduction to Islamic Study course at the Arabic Translation Department. The focus of their field study, amongst others, are the history, theology, and contribution of Ahmadiyya. Nah, salah satu aliran dalam Islam yang dalam pandang saya kurang begitu dikenal oleh mahasiswa adalah Ahmadiyya. Karena itu, saya berinisiatif untuk mengajak mereka datang langsung untuk berdialog. Karena selama ini, mereka tahu Ahmadiyya bukan dari pihak Ahmadiyya sendiri. Bahkan mungkin ada informasi yang kurang tepat, informasi yang muncul dari orang yang tidak suka dengan Ahmadiyya. Nah, dengan dialog ini, saya berharap mereka tahu betul dari sumbernya seperti apa sejarah, ajaran, dan kiprah Ahmadiyya dalam kehidupan masyarakat. Sesuai dengan program BPT, bahwa dalam masa Tasyakur Ahmadiyya ini kita mencoba untuk memberikan informasi Ahmadiyya dengan utuh, sekaligus melakukan klarifikasi terhadap banyak miskonsepsi pada masyarakat. Thank God, the material presented by the missionaries of Jakarta was enough to attract the enthusiasm of the students so that there was a lively discussion in the Q&A session. Tanggapan saya mengenai Ahmadi pada sumbernya langsung itu tidak seperti apa yang dibilang oleh orang-orang di luar sana, khususnya di masyarakat. Dan dapat menelaah yang lebih benar tentang Ahmadiyya dan seisinya. MTA Indonesia Studios reported from Jakarta, Indonesia.